5 bahaya tidur di lantai. Pertama, sirkulasi darah terhambat. Tidur di permukaan yang keras atau tidak rata dapat mengganggu sirkulasi darah Anda, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesemutan pada bagian tubuh tertentu. Kedua, gangguan pernafasan. Udara yang lebih dekat dengan permukaan tanah bisa lebih tercemar, terutama di lingkungan yang tidak bersih. Ini bisa meningkatkan risiko alergi dan masalah pernapasan. Ketiga, penyakit paru-paru. Dengan tidur di lantai, paru-paru bisa terkena peradangan karena bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Sama dengan penyebab flu dan pilek, penyakit paru-paru akan terjadi karena banyaknya kuman dan bakteri yang terdapat di lantai. Keempat, sinusitis. Sinusitis menjadi bahaya tidur di lantai yang sangat besar. Bahkan, sinusitis bisa menyebabkan penyakit lainnya yang lebih parah, seperti asma, serta gangguan pada otak seperti stroke dan aneurisma. Kelima, infeksi jamur. Lantai yang lembab atau tidak kering bisa menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan jamur. Tidur di lantai yang terinfeksi jamur dapat meningkatkan risiko infeksi kulit atau masalah kesehatan lainnya.